Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiya amin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjut pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir, dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 991. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر perbanyaklah minas sujud, bersujud maksudnya salat sunnah. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa min muslimin, tidak ada seorang muslim yasjudu lillahi ta'ala, yang dia sujud kepada Allah ta'ala sajdatan, satu kali sujud. Illa rafa'ahu Allahu biha, kecuali Allah mengangkatnya dengan sujud tadi. Darajatan fil jannah, satu derajat di dalam jannah. Wa hatta anhu, dan Allah menggugurkan darinya biha, dengan sujud tadi, khati'atan, satu dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menyuruh kita banyak melakukan sujud, maksudnya banyak melakukan salat sunnah. Jadi bukan tiba-tiba sujud tanpa ada apa-apa, ini enggak boleh. Misalnya selesai pengajian kemudian kita sujud untuk losor, nah itu enggak benar. Tapi sujudnya di sini sujud yang disyariatkan. Nah, sujud yang disyariatkan adalah sujud di dalam salat. Karena itu para ulama mengatakan maksudnya di sini banyak salat sunnah. Dan gara-gara hadis ini, perbanyaklah salat sunnah, yang berarti memperbanyak sujud, menyebabkan para ulama berselisih pendapat mana lebih utama, salat sunnah yang rakaatnya banyak berarti sujudnya banyak, atau salat sunnah yang rakaatnya sedikit tapi berdirinya lama, mana lebih utama. Ini diperselisihkan ulama. Yang mengatakan bahwa rakaat lebih banyak lebih utama, dasarnya hadis ini, aksir minas sujud. Yang mengatakan bahwasanya berdiri lama lebih utama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afdhalus salati tulul qunuti, salat yang paling utama adalah lamanya berdiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena dua-duanya hadisnya sahih, paling bagus kita kompromikan. Maka muncul pendapat ketiga mengatakan salat sunnah itu kalau di malam hari maka lebih bagusnya berdirinya lama, rakaatnya sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau salat sunnahnya siang hari maka lebih bagusnya apa? Rakaatnya yang banyak. Kenapa? Karena praktik Nabi salat malam itu rakaatnya cuma 11 tapi berdirinya sangat sangat lama. Tapi silahkan dipilih yang mana, terserah nih. Karena itu kalau kita salatnya hanya kulhu-kulhu saja, maka jangan sedikit rakaatnya. Misalnya tahajud bacanya kulhu saja tapi cuma 3 rakaat. Nah, ini terlalu pelit kayak begini. Kalau kulhu terus, nah silahkan 23 rakaat, 41 rakaat. Tapi kalau 11 rakaat agak panjang dikit lah. Surat Tabarokah dan sebagainya, satu rukuk satu rakaat. Kemudian fungsi dari sujud ada dua. Yang pertama, meninggikan derajat dalam surga. Jadi semakin banyak kita salat sunnah, semakin derajat kita di surga naik. Maka yang paling tinggi derajatnya di surga, yang paling banyak salat sunnah. Karena itu salat sunnah harus kita rajin melakukannya, terutama qobliyah dan ba'diyah. Kemudian fungsi kedua adalah menggugurkan dosa, khati'ah. Dan ada lagi satu fungsi yang lain dari sujud, yaitu menyebabkan wajah kita cemerlang. Rasulullah mengatakan ummati yaumal qiyamati ghurrun,
Umatku pada hari kiamat akan menjadi cemerlang wajahnya minas sujud, gara-gara sujud kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka salat sunnah hendaklah kita perbanyak supaya kita semakin cemerlang di hadapan Allah. 992, aksir perbanyaklah min la haula wala quwata illa billah, ucapan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa innaha, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah itu min kanzil jannah, termasuk dari simpanan jannah. Hadis riwayat Ain Ibnu Abu Ya'la, derajatnya sahih. Hadis ini menghasung kita untuk memperbanyak wirid hauqalah. Hauqalah itu apa? La haula wala quwata illa billah, disebut hauqalah. Ada juga yang menyebut sebaliknya, haulaqah. Haulaqah. Dan istilah haulaqah lebih bagus daripada istilah hauqalah. Kenapa? Karena kita mengucapkan la haula, ya kan? Berarti haula. Kemudian qafnya yang kedua, berarti haula qah. Nah, singkatannya lebih bagus haula qah daripada hauqalah. Tapi memang yang lebih terkenal singkatannya adalah hauqalah. Fadilah hauqalah atau haula qah adalah dia termasuk dari simpanan surga. Maksudnya, kalau kita mengucapkan hauqalah atau haulaqah, maka Allah akan berikan kita satu simpanan di surga. Simpanannya apa? Ya kita enggak ngerti om, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalimat ini dimunculkan oleh Allah dari bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya cari dulu hadisnya. Rasul bersabda, ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu kalimat dari bawahnya singgasana Allah, dari simpanan surga, yaitu engkau mengucapkan, nah mari kita baca, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini fadilah yang kedua, sumbernya dari singgasana Allah. Fadilah pertama mendapatkan simpanan surga. Fadilah yang ketiga, fayaqulullah, Allah menjawab, aslama abdi wastaslam, hambaku telah pasrah dan dia tunduk kepadaku. Atau sebaliknya ya, hambaku tunduk dan dia telah pasrah. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka kita perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, terutama kalau menghadapi masalah-masalah besar, Pak. Seseorang berhadapan dengan orang sehingga masuk pengadilan misalnya. Nah, dari rumah menuju ke pengadilan, ini perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Insyaallah nanti ketika kita sampai ke pengadilan itu suasananya lain. Orang melihat kita mungkin sudah berbeda, seperti orang yang berwibawa dan sebagainya, karena ada sinar la haula wala quwata illa billah ini. 993, aktsaru, terbanyak, mayyamut, orang mati, min ummati, dari umatku, ba'da qada'illah, setelah ketetapan dari Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah, itu adalah bil'ain, dengan sebab mata. Hadis ini riwayat Thayalisi. Yang dimaksud mata adalah penyakit ain, yang apabila melihat kepada seseorang, maka orang yang dilihat tadi akan mati langsung mendadak. Ini biasanya dua mata. Pertama, mata yang melihat dengan iri dan dengki. Karena itu kalau kita ketemu dengan orang yang dengki kepada kita, maka kita banyak zikir, sehingga kalau dia melihat kita dengan mata dengki, dia tidak akan menyebabkan kematian kita. Yang kedua, melihat seseorang karena takjub dan dia tidak berzikir kepada Allah. Melihat anaknya cakep sekali, nah dia takjub dengan anaknya tadi, tapi tidak zikir sama Allah. Tiba-tiba anaknya langsung sakit, demam. Itu gara-gara mata kita itu. Bahkan sampai menyebabkan apa? Kematian. Maka hati-hati dengan mata orang yang dengki dan mata orang yang takjub apabila tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda tentang mata ini bahayanya, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabr. Mata bisa menyebabkan orang masuk kuburan. Maksudnya karena dilihat mati, masuk kuburan. Wa tudkhilul jamal al-qidra, dan memasukkan unta ke dalam periuk.
karena untanya begitu dilihat langsung jatuh, akhirnya disembelih sebelum dia mati, masuk periuk dimasak. Ini hadisnya sahih. 994, aksiru perbanyaklah as-salata salawat alaiya kepadaku, fa inna karena sesungguhnya Allah, Allah Ta'ala wakala mewakilkan maksudnya menugaskan bi kepada saya malakan, seorang malaikat. Ini jangan salah baca ya, kalau malikan ini raja, ini malakan, malaikat. Inda qabri, pada kuburku. Fa idza shalla alayya, apabila selawat kepada saya rajulun, seseorang min ummati, dari umatku, qala li dzalikal malak, berkata kepadaku malaikat tadi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna fulan bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan, misalnya sesungguhnya Abu Zaidan, shalla alayka sa'ah, selawat kepada engkau pada waktu ini. Hadis riwayat Firdaus di dalam apa, riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, dan hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka hadis ini menghasung kita perbanyak selawat kepada Nabi, Nabi akan diberitahu, ini mas ini membaca selawat, ini mbak ini membaca selawat sama kamu. Nah, mari kita baca selawat supaya nama kita disebutkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain baca selawat juga membaca salam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun salam kepada saya, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan roh saya kepada saya, hatta arudda alayhi salam, sehingga saya jawab salamnya kepada dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka paling bagus kalau baca salawat ditambah dengan salam. Mari kita baca salawat dan salam bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, amin ya rabbal alamin. Minimalnya salawat itu, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimalnya. Kalau mau ditambah salam berarti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini minimalnya, okay. Kalau ditambah wa ali Muhammad lebih utama lagi, ditambah innaka hamidum majid lebih utama lagi, tapi ini minimalnya ini. Kemudian karena di sini Nabi mengatakan aksiru perbanyaklah, maka minimal kita baca selawat sehari minimal 20 kali. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan pagi selawat 10, sore selawat 10 menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Allah. Maka ini minimal, jangan kurang dari 20. Kalau bisa lebih ya 100, 300 silahkan, terserah sebanyak-banyaknya. 995, aktsiru sholata alayya, perbanyaklah selawat kepada saya, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa lailatal jumu'ah, dan pada malam Jumat. Ini Jumat ini mimnya boleh disukun, boleh juga di dhammah. Asalnya sebenarnya sukun, tapi karena jimnya di dhammah, maka mimnya boleh ikut-ikutan dhammah. Faman shalla alayya, maka barang siapa yang selawat kepada saya, salatan satu kali selawat, sallallahu alaihi, Allah berikan selawat kepadanya, ashron, 10 kali selawat. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah selawat, satu kali dibalas 10 oleh Allah. Selawat dari Allah maksudnya apa? Ada 3 tafsiran. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah. Yang ketiga, pujian dari Allah. Pujian dari Allah ini yang dipilih oleh Imam Bukhari dari Abu Aliyah tafsirannya. Rahmat ini yang dipilih oleh Imam Tirmidzi dari Sufyan Ats-Tsauri tafsirannya. Nah, kalau saya memilih, mudah-mudahan tiga-tiganya ini semuanya kena. Jadi begitu kita salawat satu kali, Allah sudah langsung berikan rahmat, ampunan, dan pujian kepada kita. 10 kali langsung, berarti 30. Karena 10 rahmat, 10 ampunan, dan 10 pujian. Mudah-mudahan nih. Saya berharapnya yang bagus-bagus saja. 996. Aksiru perbanyaklah zikra, mengingat hazim, pemutus al-ladzati, kelezatan. Apa itu maksudnya? Al-mauta, kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya lam yadhkurhu, tidaklah mengingat kematian ahadun, seorang pun, fi dhiqin, dalam kesempitan, minal aishi,
dari kehidupan illa wasa'ahu, kecuali dia akan meluaskan alaihi terhadapnya. Wala dzakarahu, dan tidaklah dia mengingat kematian fi sa'atin, dalam keluasan kelonggaran harta, illa kecuali dhayyaqaha, dia akan menyempitkannya alaihi terhadap orang tadi. Hadis riwayat Baihaqi derajatnya hasan. Hadis ini menghasung kita banyak mengingat mati. Nah, caranya gimana? Bebas, karena tidak disebutkan oleh Nabi. Sebagian ulama ada yang mengingat mati dengan cara membeli kain kafan, disiapkan. Nah, nanti kalau hatinya sudah keras, kain kafannya ini diambil, digunakan untuk tidur, Pak. Nah, sehingga pas tidur itu merasakan, ini saya sudah mati, sudah dikafani ini. Ada sebagian mereka yang menggali kuburnya. Kalau hatinya sudah keras, maka satu bulan satu kali tidur di liang kubur yang sudah disiapkan. Malam tidurnya, Pak. Betul-betul malam. Nah, ini kayaknya nggak ada sekarang yang melakukan ini. Jadi panjenengan siapkan kuburan di kuburan loh, bukan di rumah. Nah, nanti kalau hatinya keras, sebulan sekali tidur malam di sana. Iktikaf di kuburan. Bawa bantal, bawa lemek, dalam rangka mengingat kematian. Nah, zaman sekarang tidak ada yang melakukan. Kalau mau dilakukan, menurut saya silahkan. Karena Nabi menyuruh kita mengingat banyak kematian, mengingat kematian, dan tidak disebutkan oleh Nabi gimana mengingatnya. Maka bebas, terserah. Itu sebagian ulama melakukan seperti itu. Kalau guru saya, Ustaz Ashuri, pernah saya dengar mengatakan, misalnya digambar pocongan di tempat tidur kita. Nah, pas mau tidur, melihat gambar pocongan tadi. Ini adalah calon saya ini. Nah, boleh, begitu boleh, terserah. Yang penting mengingat kematian. Kemudian ini hadim, boleh dibaca dengan dal, berarti hadim. Kalau dibaca hadim, maka artinya adalah pelenyap al-ladzat, kematian. Apa? Kelezatan. Mati itu melenyapkan kelezatan. Mati itu memutus kelezatan. Tapi riwayat yang lebih banyak adalah hadim pakai dal. 997, aksiru, perbanyaklah min syahadati, ucapan syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Qabla, sebelum ayyuhala, dihalangi, bainakum, antara kalian, wa bainaha, dengan syahadat. Maksudnya sebelum mati, karena kalau sudah mati enggak bisa syahadat. Walaqinuha, dan talqinkanlah syahadat itu, mautakum, kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang akan mati, ya, mauta ini orang yang hendak mati, itu diperintahkan kita untuk mentalkinnya. Nah, cara mentalkinnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i atau ulama mazhab Syafi'i, mentalkinnya itu tanpa menyuruh. Cukup kita membisikkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah, jangan disuruh lagi. Menurut guru saya, Syekh Walid Saifun Nasr, cara mentalkin adalah kita suruh dia dan kita panggil namanya. Misalnya teman kita yang mau mati ini namanya adalah Ahmad misalnya. Nah, kita panggil, ya Ahmad, qul, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena Nabi dua kali melakukan seperti itu. Pertama kepada pamannya yang kafir Abu Talib. Beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Mungkin orang mengatakan itu kan orang kafir, disuruh. Nah, ini kalau orang muslim gimana? Pernah juga seorang sahabat Nabi, orang Ansor, dia hampir mati. Maka Nabi menghampirinya mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka si Ansori tadi tanya kepada Nabi, apakah kebaikan untuk saya kalau mengucapkan la ilaha illallah? Maka beliau mengatakan, iya, kebaikan untuk engkau. Nah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dalam dua kasus ini Nabi menyuruh dengan ucapan, ucapkanlah. Karena itu ya silahkan, mana yang dipakai, gih? Pakai talqin menyuruh, gih, monggo. Tanpa menyuruh, hanya dibisikkan juga enggak ada masalah. Karena mungkin kalau seorang anak kepada bapaknya kan pekewuh, gih? Pak, ucapkanlah. Nah, kok anak kok ngekon-ngekon bapak, kan pekewuh, gih? Nah, kalau pekewuh begitu sudah, pakai pendapat pertama enggak apa-apa, ditalqin dengan la ilaha illallah. Dan yang ditalkinkan itu cuma la ilaha illallah saja, tidak pakai ashadu, enggak pakai. Karena dalam hadis yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah, tidak pakai ashadu.
998, aktsiru perbanyaklah min ghorsi dari tanaman al jannah surga. Fa innahu karena sesungguhnya azbun seger ma'uha airnya jannah. Tayyibun wangi atau tayyibun subur ya. Lebih tepatnya di sini bukan wangi ya, tapi apa? Subur, karena ini berkaitan dengan turabuha tanahnya, tanahnya surga subur. Fa aktsiru maka perbanyaklah min ghirasiha dari tanaman-tanaman surga, yaitu mengucapkan la haula. Kita baca la haula wa la quwwata illa billah. Riwayat Tabarani hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, maka tumbuh satu tumbuhan di surga. Kita mengucapkan lagi la haula wa la quwwata illa billah, tumbuh lagi. Jadi semakin banyak akan semakin banyak tumbuhan. Dan jangan menyangka kalau saya satu hari baca 1000 la haula wa la quwwata illa billah, nanti surga saya jadi runggut kalau begitu, malah enggak bisa dilalui. Jangan menyangka begitu. Surga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi, enggak terhingga. Apakah kita pernah keliling langit dan bumi? Ini kan enggak pernah. Kita keliling bumi saja kan enggak pernah. Nah, luasnya bumi kita enggak kebayang, apalagi luasnya alam semesta ini. Nah, surga itu seperti itu, luasnya seperti alam semesta, enggak terhingga. Sehingga tidak mungkin kepenuhan pohon, enggak mungkin. Nah, ini berarti fadilah yang lain dari la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ada fadilah yang lain? Ada. Tapi memang ya, hadisnya dhaif. Ista'inu bila haula wa la quwwata illa billah. Minta tolonglah dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Karena sesungguhnya ucapan itu melenyapkan 70 pintu dari kemadharatan. Adnahal ham, yang paling ringannya adalah kesusahan atau kegelisahan. Jadi yang gelisah, yang susah, ketakutan dan sebagainya, ini perbanyak la haula wa la quwwata illa billah, akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hadisnya dhaif memang, tapi dalam fadilah amal enggak ada masalah, kita amalkan. 999, ini sudah lewat hadisnya. Aktsiru min qauli la haula wa la quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Hadis riwayat Ibnu Adi sahih. Ini karena sudah lewat ya, kita untuk cetakan berikutnya akan kita hapus. Hadis yang ke-1000, masya Allah, kita sudah 1000 hadis ini, Pak. Akramun nasi, manusia yang paling mulia adalah atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an pada surat apa? Al-Hujurat. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu intinya taat kepada Allah. Itu inti takwa. Maka takwa mencakup dua atau memiliki dua rukun. Rukun pertama melakukan perintah Allah. Rukun kedua meninggalkan larangan Allah. Jadi yang paling melakukan perintah Allah di antara kita, itulah yang paling takwa. Yang paling meninggalkan larangan Allah di antara kita, itulah yang paling takwa. Yang paling takwa itu bukan yang banyak ilmunya sehingga jadi pembicara seperti saya, enggak. Yang paling takwa adalah yang paling melakukan perintah Allah, paling menjauhi larangan Allah. Adam kalau ilmunya banyak dalam otaknya, kemudian ngomongnya fasih dan menarik, tetapi tidak taat sama Allah, itu bukan orang yang takwa. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa di mana? Di hati ya. Sumbernya takwa itu di hati. Sehingga karena hatinya bagus, isinya takwa, maka dia tidak mau meninggalkan perintah Allah dan dia tidak mau melanggar larangan Allah. Makanya adalah PR untuk kita masing-masing. Mari kita tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1001. Sudah separuh kitab belum ini, Pak? Sudah lebih? Oke, oh, okay. Alhamdulillah. Mau khatam ini. Sudah hafal berapa, Pak? Ya enggak wajib dihafal, nggih. Yang penting diamalkan lah. Orang-orang seperti kita ya, untuk ngapal guys, kaduan nggih.
Baik, kita lanjutkan 1001. Akramun nasi, manusia paling mulia adalah Yusuf ibnu Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihimussalam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa manusia paling takwa? Paling mulia?" Maka beliau mengatakan, "Paling mulia Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim." Kenapa paling mulia? Karena beliau menggabungkan dua kebaikan. Nasabnya bagus dan kenabian juga. Selain nasabnya bagus juga sebagai seorang nabi. Yusuf ini nabi, Ya'qub ini nabi, Ishaq ini nabi, Ibrahim ini nabi. Jadi turunan sampai 4 kali ini nabi semua, Pak. Dan ini kata para ulama tidak ada di nabi yang lain, enggak ada. Nabi Adam malah enggak punya bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapaknya tidak muslim. Meskipun insyaallah bukan ahli neraka karena matinya ahlul fatrah. Tapi kakeknya juga tidak muslim, Abdul Muthalib. Kakeknya lagi enggak muslim orang-orangnya ya, karena belum kenal agama Islam. Nah, tapi untuk Nabi Yusuf ini nasabnya bagus, semuanya nabi-nabi-nabi, dan dia sendiri juga dipilih sebagai seorang nabi. Nah, begitu dijawab seperti ini, maka mereka mengatakan, bukan ini yang kami maksud ya Rasulullah. Manusia mulia tapi bukan Nabi Yusuf yang kami maksud. Lah terus yang mana? Maka beliau mengatakan yang paling mulia itu yang paling takwa. Kemudian mereka mengatakan juga, bukan itu yang kami maksud. Maka akhirnya Nabi mengatakan, orang-orang yang di masa jahiliyahnya baik, kemudian kalau masuk Islam jadi baik, nah maka itulah yang paling mulia. Jadi kadang-kadang orang seperti itu, Pak. Nasabnya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, sifatnya sudah bagus, sayangnya dia kafir saja. Tapi begitu mendapatkan dakwah Islam, menjadi muslim, di kalangan umat Islam jadi orang bagus lagi. Ketika kafir dikenal sebagai orang bagus, ketika muslim dikenal sebagai orang bagus juga. Ini orang mulia seperti ini. Karena dimanapun dia berada, dianggap sebagai orang yang memiliki kemuliaan. 1002. Akrim, muliakanlah sya'raka, rambutmu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah ilaihi, kepada rambutmu. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan kalau kita punya rambut, hendaklah dimuliakan. Bagaimana dimuliakan? Disisiri, dikasih sampo sehingga tidak kotor, dikasih minyak kalau perlu minyak, dikasih peci supaya tidak modal madul, dan sebagainya. Terutama kalau seorang perempuan punya suami ya, jangan dibiarkan suaminya melihat rambutnya istrinya modal madul, sangat tidak cantik sekali, akhirnya cari istri kedua ya. Nah, jangan sampai begitu ya. Muliakan rambutmu, ini yang memerintahkan Nabi nih, Pak. Maka kalau kita sisiran ini niatnya adalah melakukan perintah Nabi, Nabi merintah saya memuliakan rambut saya, kita sisiran dapat pahala. Jadi tergantung niatan kita apa. Niatan kita misalnya, saya sudah adatnya kalau setiap pagi itu sisiran, ya sudah itu adat, enggak ada pahala. Tapi kalau niatan kita, saya sisiran karena Nabi menyuruh memuliakan rambut, nah di sini pahala di sini. Nah, maka mulai hari ini tolong di niatnya diperbaiki, okay? Niatannya jangan hanya adat, tapi niatannya adalah melakukan perintah Nabi. 1003. Akrimu, muliakanlah al-khubza, roti. Hadis riwayat Hakim sahih. Orang-orang Arab makannya roti. Nah, maka Nabi mengatakan muliakanlah roti. Maksudnya apapun roti itu jangan dilecehkan. Jangan mencela roti. Ini rotinya enggak enak, dibuang. Nah, itu mencela berarti, enggak boleh. Nah, maka untuk orang Indonesia, akrimur ruzza, muliakanlah beras. Beras apapun pun, meskipun apa rasanya tidak nyaman dimakan karena keras dan sebagainya misalnya, udah dimuliakan. Kalau tidak mau memakan, jangan memakan, tidak usah mencela. Ditinggalkan tapi enggak usah mencela, dimuliakan. Termasuk memuliakan roti, menurut para ulama tidak boleh roti ditaruh di bawah penggorengan. Ini enggak sopan. Kebalik, ini penggorengannya, rotinya di atasnya. Nah, maka kalau tumpuan roti kemudian di atasnya dikasih penggorengan, ini kata para ulama enggak sopan sama roti. Termasuk enggak sopan sama roti yang pernah dilakukan oleh sebagian orang, saya lihat dia melihat roti ya, kemudian ditawarkan kepada temannya, mau roti. Nah, maka temannya mengatakan mau.
Tapi setelah itu ditaruh di bawah pantatnya, Pak. Diinjek-injek gini sampai pantatnya sampai gepeng-peng, masih dalam plastik tadi. Nah, kemudian dihidangkan. Nih, silahkan nih. Ngeceh sekali kayak gitu. Nah, ini melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roti kok digepengkan dengan apa? Dengan pantat, ini enggak sopan. Kalau digepengkan dengan alat silahkan, tapi dengan pantat ini enggak sopan. Termasuk memuliakan roti menurut para ulama adalah kalau ngasih roti jangan ngasih lauk atau apa namanya bumbu misalnya, jangan dikasih sesuatu yang membuat menjijikkan. Misalnya dikasih sesuatu yang amis-amis sehingga orang melihatnya menjijikkan. Nah, jangan begitu. Nah, supaya rasanya enak gimana? Ya kalau begitu dibelah saja rotinya, bumbunya yang menjijikkan tadi, yang amis tadi, taruh di tengahnya. Habis itu ditutup. Nah, sehingga enggak kelihatan. Nah, roti sudah bagus-bagus, tiba-tiba di atasnya dikasih apa? Sesuatu yang menjijikkan. Orang mau makan jadi bayangke, iki roti kok kayak enek telitong nih. Nah, jadi malah bayangke telitong gitu nanti. Ini tidak mulia sepertinya, tidak memuliakan roti. Saya teringat satu cerita yang dilakukan oleh guru saya, Syekh namanya Habib Umar bin Hafid, hafizahullah ta'ala. Ini seorang ulama dari Yaman terkenal, akhlaknya sangat mulia. Saya carikan di sini ada enggak beliau. Oh, ternyata enggak ada di sini. Saya ingat enggak ada. Nah, beliau pernah melihat santrinya itu karena bosan dengan roti, maka roti itu dicuil-cuil gini, Pak. Akhirnya dibuang gitu. Jadi melecehkan roti ini anak pesantren. Nah, maka beliau melihat anak pesantren seperti ini tidak marah. Beliau langsung duduk mengambil roti-roti yang sudah dibuang tadi. Beliau makan satu persatu. Tidak marah. Nah, begitu melihat kejadian itu, santrinya sudah kapok bukan main, enggak pernah lagi melempar roti. Karena roti yang dilempar malah dimakan oleh kiainya. Kiainya tidak marah sama sekali. Ini Masya Allah, akhlak yang sangat mulia. 1004. Beliau mengatakan, iksiru, pecahlah, fiha, di dalamnya, kisiyakum, panah-panah kalian. Yakni maksudnya, fil fitnah, di masa fitnah. Fitnah itu maksudnya peperangan antar umat Islam. Waqta'u, dan potonglah, fiha, pada masa fitnah, autarakum, tali-tali kalian. Maksudnya talinya panah tadi, dipotong. Walzamu, dan lazimilah, fiha, di masa fitnah, ajwafa, bagian tengah, buyutikum, rumah-rumah kalian. Maksudnya jangan keluar rumah. Wakunu, dan jadilah kalian, fiha, di dalam masa fitnah tadi, kal khair, seperti orang yang terbaik, mini benai Adam, dari kedua putra Nabi Adam. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksudnya adalah Nabi berpesan kalau umat Islam nanti suatu saat terjadi peperangan, nah, maka jangan ikut-ikutan perang. Kenapa? Perang itu bukan kepada sesama muslim. Perang itu muslim dengan kafir. Maka ada tiga istilah, ya. Jihad itu perang muslim dengan kafir, jihad. Yang kedua, fitnah, ini perang sesama muslim. Yang ketiga, malhamah, ini perang besar antara muslim dengan kafir sampai nanti ditutup dengan pembunuhan terhadap Dajjal oleh Nabi Isa. Ini namanya malhamah kubro. Nah, di sini dibicarakan tentang fitnah. Fitnah perang sesama muslim. Kalau terjadi perang sesama muslim, maka kata Nabi, silahkan dipecah panahnya, maksudnya senjatanya. Zaman dulu senjatanya panah. Kemudian tali panahnya dipotong. Kemudian berada di rumah, nggak usah keluar rumah, karena kalau keluar rumah nanti pasti ikut-ikutan perang. Kemudian jadilah orang yang terbaik dari dua putra Nabi Adam. Ada Qabil, ada Habil. Yang baik siapa? Habil. Jadi maksudnya kamu jangan jadi pembunuh. Tapi kalau terpaksa ada bunuh-bunuhan, kamu jadilah yang terbunuh saja daripada yang membunuh. Maka kalau ada orang masuk ke rumah kita, maka kita ingatkan, kamu muslim, saya muslim, kita semuanya muslim, enggak usah perang kita. Karena sesama muslim tidak boleh perang. Kalau dia nekat mengangkat pedangnya, kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau kamu takut terhadap pedang tersebut, maka tutupilah kepalamu dengan kain. Nah, akhirnya kita akan dipenggal kepala kita oleh orang tadi. Yang penting sudah kita ingatkan, kamu muslim, saya muslim, jangan perang. Nekat ya sudah, dosanya kamu yang menanggung. Tapi kalau masih takut lagi, ya sudah, lari aja, Bang. Daripada apa? Kita berikan kepala kita. Ini pesan Nabi kalau ada fitnah. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada.
fitnah. Amin ya rabbal alamin. Indonesia ini orang-orangnya kan masih lembut-lembut, Pak. Menuduh itu sering terjadi, tapi sampai bunuh-bunuhan belum sampai. Sesama muslim maksud saya, gitu. Seperti misalnya teman-teman kita yang menganggap Abu Zaidan Syiah, itu sudah banyak itu. Dan mereka menganggap Syiah itu kafir. Tapi ternyata saya naik motor kemana-mana juga gak ada yang membunuh. Gak ada yang di tengah jalan tiba-tiba apa? Bawa celurit kemudian leher saya dipenggal di tengah jalan, gak ada. Atau bawa tembak, pernah menakut-nakuti, pernah. Saya ngajar dari Solo ke Klaten tahun 2015 itu. Nah itu tuduhan Syiah terhadap saya waktu itu pas kenceng-kencengnya. Kemudian ketika saya mau ngajar tafsir ada SMS masuk. Zaman dulu belum ada WA kayaknya. SMS-nya mengatakan, kalau nekat berangkat ngajar, kepalamu bolong kena bedil, katanya. Nah, maka saya enggak peduli ki opo tulisannya sopo ra jelas. Nah, maka saya berangkat bismillah, sampai rumah juga enggak ada apa-apa. Ini Indonesia kayak begini, orangnya lembut-lembut, halus-halus nih, enggak sampai bawa celurit atau bawa arit dan sebagainya. Tapi kalau nanti terjadi sebagaimana yang terjadi di Suriah misalnya, sampai tembak-tembakan dan sebagainya, ini pesannya Nabi seperti ini. Ya, kamu jadi yang paling baik, tidak usah kamu membunuh, kamu yang terbunuh saja itu lebih aman daripada menjadi yang membunuh. 1006. Ikshif, singkapkanlah al-ba'sa, penyakit, Rabban nasi, wahai pemeliharanya manusia, ilahan nasi, wahai Tuhannya manusia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini adalah mengajarkan kita doa kalau kita sedang sakit. Maka kalau kita sedang sakit, angkat tangan, baca doa ini. Ikshifil ba'sa, Rabban nas, ilahan nas. Ini boleh dibaca ba'sa, boleh dibaca bas. Ikshifil bas, Rabban nas, ilahan nas. Nah, supaya sama, ya. Sama dengan dalam Al-Qur'an ya. Kullu yaumin huwa fi syan. Pada surat Ar-Rahman ayat 29. Ini boleh dibaca fi syan. Boleh juga dibaca fi syan. Supaya sama. Tukadziban fi syan gitu. Nah, ini juga begitu. Ikshifil bas. Boleh juga ini untuk mendoakan orang sakit. Anak kita sakit, kita pegang bagian sakitnya, kita baca doa ini. Ikshifil bas, Rabban nas, ilahan nas gitu. 1007. Oh, 1005 belum? Oh, 1006. Oh, sudah tak, Pak? Oh, okay. 1004, 1005, okay. Sekarang 1006. Ikfilu, jaminlah li kepada saya bisitin 6 perkala. Akful, aku jamin lakum bagi kalian bil jannah, surga. Maksudnya kalau kita melakukan 6 perkara ini dijamin masuk surga. Mari perhatikan. 1. Idza haddatsa, kalau bicara ahadukum, salah satu kalian, fala yakdzib, jangan dusta. Jadi dusta itu menghantar ke neraka. Jujur itu menghantar ke surga. Yang kedua, wa idza tumina, kalau diamanai, fala yakhun, jangan khianat. Jadi korupsi itu menghantar ke neraka, amanah menghantar ke surga. Yang ketiga, wa idza wa'ada, kalau menjanjikan, fala yakhluf atau fala yukhlif, jangan menyelisih janjinya. Berarti ingkar janji itu menuju ke neraka, menepati janji menuju ke surga. Yang keempat, wa ghaddu, dan tundukkanlah absarakum, pandangan-pandangan kalian. Maksudnya tundukkan pandangan dari yang tidak boleh dipandang, bukan dari semuanya. Kepada istri misalnya itu tidak disuruh menundukkan pandangan, tapi kepada istrinya orang itu menundukkan pandangan. Maka menundukkan pandangan berarti menghantarkan ke dalam surga. Yang kelima, wa kufu abso aidiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya tahanlah tangan dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh tangan. Misalnya menampar pipinya istri, ya ini enggak boleh. Dilarang kita memukul wajah, pipi termasuk wajah. Marah sama istri karena tidak taat, boleh dipukul, tapi pukulannya untuk didikan saja, bukan untuk menyiksa. Maka tidak boleh ditampar pipinya, enggak boleh.
suami nampar pipi istri dosa karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wahfadhu dan jagalah furujakum, farji-farji kalian. Hadis riwayat Bukhari. Inilah enam perkara yang kalau kita melakukannya dijamin surga. Sekali lagi, bicara yang jujur, amanah, menepati janji, menundukkan pandangan dari yang haram untuk dipandang, menahan tangan dari yang tidak boleh dilakukan, dan menjaga kemaluan-kemaluan. Menjaga kemaluan ini ada dua macam. Yang pertama, jangan ditampakkan kecuali kepada suami atau kepada istri. Suami istri boleh saling melihat, tapi selain suami istri enggak boleh. Yang kedua, jangan digunakan untuk zina, ya. Ini dua-duanya termasuk dari ihfadhu furujakum. 1007, ini sudah lewat. Akala telah memakan ta'amakum, makanan kalian, al-abrar, orang-orang yang baik, wa sallat, dan berselawat, alaikum, kepada kalian, al-malaikah, para malaikat, wa aftara, dan berbuka, indakum, pada kalian, as-sha'imun, orang-orang puasa. Ini doa dibaca oleh Nabi ketika beliau berbuka pada rumah orang, diundang buka bersama misalnya. Nah, kita datang, nah, selesai makan, apa doa yang kita ucapkan? Ini doanya. Ini sudah lewat sehingga akan saya hapus pada naskah berikutnya. 1008, aklu, memakan, kulli, setiap, dhinabin, yang memiliki taring, minas sibai, dari binatang-binatang buas, haramun, hukumnya adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang buas yang punya taring yang digunakan untuk menyerang kepada binatang yang semisal dia, nah, maka itu hukumnya haram dimakan. Berarti anjing haram dimakan. Kemudian singa haram dimakan. Harimau haram dimakan. Serigala haram dimakan. Adapun kalau dia punya taring, tapi taringnya tidak digunakan untuk menyerang hewan yang semisalnya, maka ini bukan termasuk yang disebutkan di sini, bukan termasuk dhina bin minas siba. Karena itulah terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Misalnya apa? Musang. Nah, musang itu ada taringnya, tapi dia tidak termasuk siba, tidak termasuk yang buas. Buas itu menyerang hewan yang semisalnya. Harimau menyerang kerbau. Ini kan semisal nih, Pak. Gede-gede sama gede-gede. Harimau menyerang kuda. Ini semisal. Nah, maka karena musang tidak seperti itu, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan dia tidak haram. Untuk kita lebih baik kita menghindar saja, yaitu al-khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan pendapat ulama lebih utama. Termasuk manusia, manusia itu adalah dhinabin, punya taring. Sehingga manusia tidak boleh dagingnya kita makan. Meskipun manusia bukan termasuk siba, ya, tetapi ini termasuk dari hukum khusus manusia tidak boleh dimakan dagingnya karena Allah memuliakan manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Sungguh-sungguh telah kami muliakan bani Adam. Nah, salah satu bentuk kemuliaannya tidak boleh daging manusia dimakan karena ini berarti tidak mulia. 1009. Iklifu, bebanilah, minal amal, amalan, ma tutiqun, apa yang kalian mampu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yamallu, tidak bosan. Maksudnya tidak bosan memberikan pahala. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Maksudnya sampai kalian berhenti beramal. Wa inna, dan sesungguhnya ahabbal amal, paling dicintai amalan, ilallahi, oleh Allah Ta'ala, adwamuhu, yang paling kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita beramal maka jangan terlalu dahsyat, akhirnya malah jadi bosan terus berhenti. Misalnya membaca Quran satu hari 10 juz, tapi karena sudah terlalu banyak baca akhirnya bosan, habis itu sudah enggak pernah baca lagi. Nah, ini enggak bagus. Lebih bagus satu hari satu juz, satu juz, satu juz, maka sebulan khatam. Tapi rutin satu hari terus, baca terus, baca terus.
satu juz masih susah karena bacanya belum lancar misalnya, nah, maka semampunya berapa? Dua halaman, silakan. Berarti kalau dua halaman nanti katamnya satu juz dalam 10 hari. Karena satu juz isinya 10 halaman. Yang penting mari kita target dalam membaca Quran sehingga ada target untuk katam, ya. Jangan tanpa target. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa amal paling dicintai oleh Allah yang kontinu. Salah satu bentuk cintanya Allah kepada amalan kontinu adalah kalau orang ini berhenti dari amalan karena suatu udzur, maka pahala masih diberikan oleh Allah. Panjenengan kontinu hari Senin seperti ini datang ke pengajian ini, tapi karena sakit atau karena ada masalah akhirnya tidak datang ke pengajian. Nah, itu panjenengan masih dapat pahala hadir pengajian. Sholat jamaah di masjid, biasanya datang ke masjid, tapi karena hujan tidak datang ke masjid. Panjenengan sholat di rumah ngimami istri di rumah, maka pahala sholat ke masjid masih Anda dapatkan. Kenapa? Tidak ke masjidnya karena udzur. Nah, maka inilah bentuk ahabbunya, ya, dicintainya Allah sampai seperti itu, dikasih pahala oleh Allah meskipun tidak sedang diamalkan. Wa in qalla, meskipun amalannya sedikit, enggak ada masalah, yang penting continue. Tapi kalau bisa banyak lebih bagus lagi. Dan sebagian orang salah paham. Dia sholat tahajud cuma 3 rakaat padahal bangunnya jam 3. Ketika ditegur, kenapa cuma 3 rakaat? Maka dia mengatakan, yang penting continue meskipun sedikit. Continue itu maksudnya setiap hari kita lakukan itu continue. Adapun jumlahnya naik turun silahkan. Bangun jam 3, ya jangan 3 rakaat dong. 11 rakaat bangun jam 3. Kalau bangunnya jam 4, nah itu baru 3 rakaat. Bangunnya setengah 4, tambah lagi 6 rakaat atau 9 rakaat nih. Tapi menurut saya setengah jam itu sudah bisa untuk 11 rakaat, Pak. Karena kalau kita membaca kulhu, 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 nah itu 11 rakaat selesai dalam setengah jam, okay? Dan tidak ada masalah salat tahajud kulhu terus, enggak apa-apa. Pahalanya besar itu kulhu sepertiga Quran, loh. Tapi kita wong males ngoten niku. Ketok iki. Okay? Tenan ya, Pak. Okay? Nah, maka karena di sini ini wa in qalla, meskipun sedikit, nah, maka pengajian kita itu kita batasi. Pengajian biasanya saya batasi 1 jam sajalah. Karena kalau lebih dari 1 jam sudah pada ngantuk mungkin, okay? Enggak ada kopinya kan ngantuk, okay? Ada kopinya paling ya ngantuk juga. Paling enggak ngantuknya pas minumnya. Habis kopinya ngantuk melek. Okay? Udah, 1 jam aja udah. 20 hadis 1 jam sudah banyak, okay? 1010. Akmalu, paling sempurna al-mu'minin, orang-orang beriman, imanan, imannya, ahsanuhum, paling bagus di antara mereka, khuluqo, akhlaknya. Jadi orang beriman itu kalau akhlaknya baik, maka imannya semakin sempurna. Karena itu mari kita perbagus akhlak kita supaya iman kita semakin sempurna. Dan Rasulullah memuji orang yang akhlaknya bagus dalam hadis yang lain sebagai khairun nasi, manusia paling utama, ya, khairun nasi. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Manusia terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tabarani. Demikian juga hadis-hadis yang lain sangat banyak sudah kita tampilkan dulu, salah satunya orang yang akhlaknya baik maka derajatnya di surga tertinggi. Bagaimana akhlak yang baik itu? Nah, di sini sifat-sifatnya disebutkan oleh Nabi. Al-muwatta'una, orang-orang yang lembut, aknafan. Janban itu apa namanya? Pinggangnya. Al-muwatta'una, orang-orang yang lembut, aknafan, pinggangnya. Maksudnya gimana? Maksudnya sama orang itu dekat, tidak ada masalah. Tidak ketika didekati orang kemudian mengatakan, pergi sana kamu siapa, gitu. Sombong kepada orang lain, enggak begitu, ya. Disalami orang yang mau salaman, disenyumi orang yang mau balas senyumnya, nah, lembut begitu. Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'lafun, jina, wa yu'lafun, dan dijinai. Ini terjemah asalnya, Pak, gitu. Nah, terjemah bagusnya terserah diterjemahkan apa. Jadi maksudnya sama orang itu jina, maksudnya orang tidak takut kepada dia sehingga menjauh.
begitu melihat apa dari kejauhan, wah sudah pergi menjauh. Kenapa? Ini terkenal orang buruk. Ini tidak seperti itu. Tapi ya'lafun, jinak kepada orang lain. Yu'lafun, orang lain jinak sama dia. Ketemu dia enggak ada masalah, ketemu dia senyum, ini berarti jinak. Wala khairu, tidak ada baiknya sama sekali fi man la ya'laf, orang yang tidak jinak, wala yu'laf, dan tidak dijinai. Maksudnya orang lain tidak jinak kepada dia, takut kepada dia karena keburukan-keburukan dia. Itu tidak ada kebaikan padanya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, mungkin contoh yang paling bagus ya tadi ya, guru kami Syekh Habib Umar bin Hafidz tadi. Akhlaknya Masya Allah. Melihat santrinya berbuat salah, beliau tidak langsung marah. Beliau melihat bahwa ini orang buang roti. Ini memang satu kesalahan. Tapi cara menasihati gimana? Apakah cara menasihati disuruh datang kemudian dicewer? Apakah cara menasihati dikeluarkan dari pesantren? Ataukah cara menasihati dengan lembut kayak tadi? Beliau diam saja, tidak marah, tidak apa-apa. Duduk, ambil roti yang terjajal, dimakan satu persatu. Kan hasilnya kan sama kan? Tujuannya supaya dia baik nih. Dijewer tujuannya baik. Dikeluarkan dari pesantren supaya jadi peringatan, supaya jadi memperbaiki diri. Tapi bukankah dengan cara yang beliau praktekkan tadi ternyata hasilnya lebih bagus? Dan ini seperti Nabi Muhammad SAW. Melihat ada anak-anak muda menirukan adzan Bilal. Menirukannya karena mengejek adzannya Bilal. Nah, maka Rasulullah tidak marah. Tapi dipanggil anak-anak muda tadi. Mana tadi anak-anak muda yang menirukan adzan tadi? Oh, semuanya sudah gemeteran, Pak. Karena Nabi Muhammad ini melakukan Fathu Makkah. Ini orang-orang kafir. Mereka masuk Islamnya terpaksa. Nah, mendengar adzan Bilal meledek dengan suara mereka dijelek-jelekkan begitu. Maka setelah pemuda-pemuda kumpul ditanya oleh Nabi, tadi yang nirukan tadi suaranya paling keras tadi siapa? Nah, semuanya nunjuk-nunjuk pada Abu Mahdhurah, ini orangnya. Maka Rasulullah panggil Abu Mahdhurah, Abu Mahdhurah sini kamu. Kemudian beliau mentalkin adzan, saya adzan kamu tirukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah ditirukan oleh Abu Mahdhurah, karena suaranya lantang, maka Nabi mengatakan, mulai hari ini kamu jadi muadzin untuk penduduk Mekah. Nah, maka Abu Mahdhurah mengatakan, tadi Muhammad itu orang yang paling saya benci, sekarang beliau adalah orang yang paling saya cintai. Ini sikap yang sangat bagus dari Nabi SAW. Tujuannya sama sebenarnya. Ini ada orang mengejek adzan, bagaimana caranya supaya dia perbaiki diri. Nah, bisa dipukul, bisa di apa, jewer dan sebagainya, dihukum. Tapi ternyata dihukum dengan nasihat yang lembut ini ternyata lebih masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut saya contoh yang paling bagus untuk hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah Taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini, Kamis 1 September 2022, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa kami masih melanjutkan yaitu pembangunan saluran air di depan Asrama Putra. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini sudah terselesaikan dan sudah dilanjutkan yaitu pengecoran di bagian atas saluran air dan juga di depan Asrama Putra. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, dengan demikian program finishing bangunan Asrama Putra maupun Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Karang kami cukupkan untuk sementara waktu. Kemudian untuk pekan yang akan datang, insya Allah kami akan mulai membangun yaitu dapur dan juga ruangan untuk koperasi dan untuk kantor. Ya, insya Allah kami akan lakukan pembangunan ini di sebelah utara pendopo atau di sebelah utara musala Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Oleh karena itu, pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah,
kami kembali menghasung antum semuanya untuk turut berpartisipasi dalam kebaikan ini, yaitu dalam program investasi akhirat pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami tak henti-hentinya mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah turut andil bersama kami dalam program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami berikan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kami, melainkan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang kelak mudah-mudahan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program investasi akhirat pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, selain program pembangunan, kami juga masih membuka kesempatan amal soleh yang lain, yaitu program sedekah karpet untuk musala santri pondok pesantren Al-Islam Karan ini, begitu juga sedekah sarpras dan juga sedekah kitab untuk perpustakaan pondok pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi yang kami sampaikan berkenaan dengan program-program amal soleh di pondok pesantren Al-Islam Karan. Sekaligus ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.